Berarti tapi start ya. Ini battery ini, Gud. Tak boleh start. So kita cuba pakai ni. Tengok boleh pakai tak pakai. Kabel ni bagus. Maknanya untuk persediaan kita, kalau misalnya kata terjadi masalah dekat bateri kereta, kalau kita pergi mana-mana kereta boleh start. Tapi yang ini kita perlukan kereta lain. Maknanya kita perlu tunggu kereta datang. Kalau misalnya kata kita nak kena tahan kereta, nak minta tolong pakai bateri dia, jumper. Walaupun kita ada jumper sendiri, tapi tetap kita guna kereta lain, bateri kereta lain. Kita nak kena tunggu bantuan. Tapi kalau yang ini tidak perlukan bantuan lagi, kerana kita boleh terus sambung dekat bateri. Ha, macam tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Anda bersama saya lagi, Paman Haji, di channel Nasir Dropbox. Hari ini kita ada satu produk yang saya rasa untuk kegunaan pemandu-pemandu, kalau ada ni akan lebih memudahkan lah. Terutamanya kadang-kadang kita tunggu nombor dekat KLIA, kadang-kadang kita terlupa nak matikan kereta, tapi masih on sebab nak buka aircon, nak buka radio. Lepas tu tertidur lama-lama, kereta tak boleh nak start. So selain daripada jumper, kalau ada benda ni akan lebih memudahkan lah. Maknanya untuk ini high power punya multifunction jump starter. Lepas tu dia ada kompas juga. Ini untuk camper-camper pun berguna juga eh. Kalau misalnya kata kita dah camping 2-3 hari, lepas tu kita kadang-kadang kereta tak boleh nak start, boleh. So inilah dia. Ni rechargeable LED emergency lighting, emergency car start. Ini pun boleh dijadikan sebagai satu sumber tenaga. So dekat sini kita ada dia punya ni. Inilah dia. Alright. Ni dia punya jumper punya ni. Lepas tu dia ada 4 USB port. Oh, ini tinggal satu. Dia ada kompas, lepas tu dia ada lampu. Lampu untuk emergency, bagi amaran pada kenderaan. Dekat sini dia punya ni. Lepas tu kalau kita nak sambung, dia punya tempat sambungan ni pun ada bentuk eh. Satu yang bulat, satu lagi yang macam ada petak sini. Dia memang dah seragamkan dekat sini. Kita tinggal pasang je. Lepas tu dia sambung dekat bateri macam yang nanti saya tunjuk. Okey, dah sambung. Positif merah, negatif hitam. Dia dah on. Okey. Dia boleh juga untuk kalau kita ada dia punya wire charging, kabel charging pun ada. So ada 3 ni untuk USB biasa, Type C, USB Type C. Lepas tu untuk iPhone pun ada. Okey. Kalau kita nak charge dia, ini dia bagi sekali ya. So nanti kan kita boleh masukkan dekat sini. Dia tinggal satu. So kita sambung dengan dia punya connector ni. Dia connector pergi kat sini. Dia bagi sekali. So kita tekan. Charging. Dia charging. Dia boleh juga untuk ni pam angin tayar, tapi saya belum pernah cuba lagi. Dia bagi sekali dengan dia punya ni, nak pam angin apa ni, bola ke, pam bola ke. Lepas tu dengan dia punya ni sekali. Kan? Bagi 2 set. Kalau kita nak pam angin ni pula, kita ambil kat belakang ni dia ada wire eh. Ini untuk dia punya pam angin. Ini untuk dia punya kabel dia. Sama juga kita masuk kat sini, dia pun ada bentuk dia juga tu. Kita masukkan dalam ni. Okey. Lepas tu ini kita taruh lah kita punya pam tu. Okey. Barang ini memang
sangat berguna, dah menyelamatkan saya punya sebab bateri kong seperti mana yang akan ditunjukkan dalam contoh. Kereta tak boleh start ya. Ini bateri ni kot. Tak boleh start. So kita cuba pakai ni. Bateri lama. Bateri 2021. Positif merah. Positif merah. Negatif hitam. Alah, boleh ke tak boleh ni? Saya tengoklah ni boleh ke tak boleh ni. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillah. Boleh tak? Memang bagus lah ni. Padahal dah lama tak cas ni. Alhamdulillah. Ini terbaik lah. Kalau misalkan untuk camping pun boleh. Sebagai power bank. Kapasiti dia 99,800 mAh, made in China eh. Tapi memang berguna lah benda ni. Alright, semoga bermanfaat. Terima kasih kerana sudi menonton. Bolehlah beli ni. Boleh beli dekat Shopee, dekat TikTok pun banyak lah. TikTok banyak juga reseller-seller dia. Tapi saya beli ni masa live. Masalah saya beli alhamdulillah dapat RM83, tapi kalau tak live ni dalam 90 100 pun ada, tengok bergantung kepada seller lah. Untuk pemandu-pemandu Grab, kalau ada modal lebih boleh dapatkan standby je dalam kereta. Untuk kampus-kampus pun boleh juga, ini untuk jadikan lampu. Lepas tu untuk kampus, kompas pun ada, kompas. Lepas tu dia ada lampu lah. Lampu warna-warni pun ada. Right. Dia tekan dua kali, dia jadi lampu macam ni. Yeah. Tekan dua kali, satu, dua, dia mati. Tekan sekali-kali, satu, dua, jadi lagi. Disco. Nak lampu biasa, tekan lima kali. Lampu biasa, tekan lima kali. Kalau lepas dari ni, tekan. Dia jadi macam ni. Jadi macam ni. Lepas tu tekan lagi sekali. Tap tup tap tup tap tup tap tup. Macam tu. Okey. Saya tak ada ambil apa-apa commission ke apa ke, sebab saya berkongsi, saya rasa sebab benda ni memang berguna, yang saya rasa macam sangat berguna pada saya tu hari. Jadi saya kongsi kebaikan dia untuk sama-sama, kalau ada kebaikan dia, ada manfaat dia, boleh ambil lah. Alright, tapi ini memang sangat berguna pada waktu kecemasan. Sekian dulu daripada Paman Nasir di channel Nasir Dropbox. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.